Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutilat. Apabila bayi-bayi yang dikubur di hidup-hidup itu -hidup ditanya karena dosa apa mereka dibunuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan ayat ini dalam sabdanya diriwayatkan Imam di Bukhari dalam kitabut tafsir bab fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun ta nomor hadisnya 4477. إمام مسلم كتاب الإيمان إمام ترميد كتاب التفسير أن سائدة لم كتاب التحريم الدم دأبو داود لم كتاب الطلاق أسرته محمد أحمد جمر رواية النبي صلى الله عليه وسلم واختلثان أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم عي قال أن تقتل ولدك خشية ان يطعم, أن يطعم معك قال ثم عي قال أن تزاني حليلة جارك Dosa apakah yang paling berat di sisi Allah? Berat di sisi Allah, maksudnya Allah tidak suka dengan perlakunya dan untuk memaafkannya pun itu butuh proses, tidak langsung spontanitas. Beliau menjawab, Nabi SAW menjawab, "Engkau menjadikan sekutu bagi Allah." Jadi, mempartisipasikan Allah dengan makhluk yang tadi saya kasih contoh, menyembeli kepada kuburan, kepada pohon, menggunakan jimat ini yang paling Allah benci sedangkan dialah Allah satu-satunya penciptamu orang itu berkata lagi kemudian apalagi ya Rasulullah beliau menjawab engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu ini anak saya kalau besar nanti maka susah saya punya anak sudah tiga sudah empat nanti gimana memberikan makan ingat firman Allah subhanahu wa taala dalam ayat yang lain audo rajim Jangan kalian pernah membunuh anak kalian karena takut miskin Istri hamil ya sudah terima Lahir anak terima Didik semaksimal mungkin Jadikan aset amal jariah Kata Allah jangan bunuh anak kalian karena takut miskin Karena kamilah yang, telah memberi, yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka Jadi kita tidak boleh sama sekali melakukan yang Termasuk di sini haram aborsi Ya boleh, anak zina aja nggak boleh digugurin. Kalau sudah empat bulan sudah beruh nggak boleh sama sekali. Sebelum empat bulan masih khilaf diantara ulama. Kalau dilihat keadaan ibunya berbahaya kalau dia hamil mungkin bisa membahayakan jiwanya atau anak itu cacat maka dibolehkan. Tapi kalau sudah di atas empat bulan tidak boleh haram. Berarti sama dengan membunuh anak. Terima apa adanya. Maka di sini yang dikatakan yang ketiga, thumma'i, lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Nanti kita bahas di dosa besar yang selanjutnya ada dosa zina. Dan dosa zina ada tingkatan-tingkatannya. Tingkat pertama, zina dengan apa gitu kan? Itu dengan mahram Dosanya paling berat. Dengan anak, dengan saudari, dengan ibu, dengan tante itu dosa zina paling berat. Nanti ada dosa zina dengan istri tetangga. Dosa zina dengan, dengan suami atau istri tetangga, zina dengan pasangan istri-istri para mujahidin dan seterusnya. Nanti baru sampai zina yang paling ringan adalah zinanya seseorang dengan pelacur atau apa itu tetap zina, dosa besar, tapi dosa ada zina yang berat sekali. Salah satunya adalah berzina dengan pasangan tetangga. Ini ada sendiri kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.